ketemu mana yang deh guruku gamer pelajar ngegame pelajar. Oke, hari ini gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja di rumah. Dan kayaknya sudah musim liburan ya, Rek. Karena Bu Ita shoot ini tuh area-area Desember. Semoga kalian bisa menikmati liburan dengan baik dan menyenangkan. Nanti kembali ke sekolah iso fresh kepala gitu ya. Oke, hari ini di titipan para guru ada beberapa hal yang akan Bu Ita sampaikan. Yuk, cek! Oke, apa ya? Ini dia titipan para guru. Baiklah, jadi kemarin ada selebrasi Hari Guru di SMPN 2 Gempol. Ininya Bu Ita nggak dapat. Kemudian Bu Ita mendapat kejutan dari kakak-kakak kalian di Bernada Choir, yaitu Mbak Cece, Mbak Napes, terus Mbak Brince, sama Mbak Eet. Tiba-tiba ke rumah terus membawakan Bu Ita sesuatu. Sik, tak tunjukin habis ini ya. Bentar. Oke, okay, are you ready? 1, 2, 3. Ta-da! Tiba-tiba bawa ke rumah ya, tiba-tiba membawa ke rumah ini jajan yang sangat indah ini dibentuk love pisan. Ada notes sih. Apakah yo jajan ini tuh koki, Rek? Lah, kelihatan kan di belakang koki. Nah, depannya itu dikasih notes yang penuh dengan cinta. Mau tak bacain satu-satu ta? Oke, kita mulai ya. Bu Ita childish banget, kok seneng banget. Lah, aku dikasih dengan penuh cinta. Siapa yang tidak suka? Siapa yang tidak apa kayak terharu ngono ya, karena aku menangis ketika mereka memberikan ini. Ya Allah, terima kasih, bukti tanda cinta kalian akan abadi di YouTube ya, kayak ya. Oke, mulai dari atas ya yang ini. Kelihatan enggak? Oke. Bu Ita maaf suaranya rada anu-anu khodame. Happy Teachers Day yang ini. Terus habis itu yang ini. Selamat ya Bu, sudah bisa berangkat ke untuk menjalankan ibadah. Semoga kita anak Bernada Bayar bisa nyusul ya. Amin. Ya di doa no pisan. Jadi mereka mau ngeprank ini tapi ternyata saya pergi. Jadi baru sempat ngasihkan ini setelah 2 minggu berlalu. Terus yang bawah yang sini anak teddy bear. Selamat Hari Guru Bu Akuita, maaf ya telat, huhuhu, soalnya nunggu Bu Ita pulang. Iya, baru pulang soalnya. Terus, sing ini, sing tengah. Terima kasih sudah membimbing kami hingga saat ini. Terima kasih juga ilmu yang telah engkau berikan kepada kami. Love for you. So sweet ya, saya kisah gambar sarang ini. Terus lanjut ke area sini. Terima kasih sudah membimbing anak BC atau Bernada Choir dengan sepenuh hati. Kami juga minta maaf kalau punya salah. Terus ada tandane notasi quaver. Terus sini ya, ke bawah sini. Oh, belum. Ini reveal terakhir ternyata. Yang sini berarti. Thank you for making us fall in love with subject that I thought that I hate. And I know I never had enough. I owe you everything. Thank you my teacher. Sarang beo. Lah, misalnya tidak tahu artinya tak terjemahin. Terima kasih telah membuat kami jatuh cinta kepada sesuatu yang kami rasa kami benci pada awalnya. Musik. Dan sekarang aku enggak pernah cukup sama belajar musik sehari, Bu. Aku berhutang banyak pada engkau. Terima kasih guruku, gitu kira-kira artinya. Oke. Okay. Terus yang di sini, I hope you always happy. Love you. Aku harap kau leo kamu nang gurune yo. I hope you're always happy. Aku harap Anda selalu bahagia. Amin. I love you. Wah, so sweet sekali. Terus ini ya, reveal terakhir. Dari Napes,
Trince, Eet, Cece untuk dan Cece untuk Bu Apwita tercinta emuah anak emuah ya. Catatan tambahan, sukses selalu untuk Bu Ita dan Bernada Choir. Amin, amin. Sukses terus untuk anak-anakku semuanya. Yang memberi dan yang tidak memberi sudah sama saja. Saya sayang kalian semuanya. Dan saya harap perasaan ini abadi selalu di hati kalian. Sarangi. Oke, Instagram kalian tak tag ya nanti, Rek. Nanti di area sini. Ucapan terima kasih dari tim Guruku Gamer. Untuk para siswaku yang sepenuh hati mencintai, oke? Lanjut. Oke, untuk yang kedua ada bukan titipan ya saja nih. Jadi baru beli gimbal baru nih di sebuah toko yang namanya Bipro 5. Entah itu apakah merek atau nama toko ya, tapi ini ada tulisannya Bipro 5. Indonesia Community, jadi ada komunitasnya di Indonesia. Komen di bawah kalau ada yang tahu tentang komunitas Bipro 5 Indonesia Community. Aku udah tombol lipet ya hari ini ya. Jadi kayak komunitas yang membahas kamera mungkin. Untuk orang-orang yang mungkin dari komunitas ini dan melihat video ini, komen di bawah. Kalian itu membahas apa sih sebenarnya? Apakah fotografi saja atau apa saja sih? Let me know karena gimbal kalian itu bagus banget. Kemarin baru dapet Brica Pro. Dan itu fiturnya bagus banget. Sempat bedah fitur sedikit cuman belum detail-detail amat. Jadi please bantu aku untuk gimana sih caranya mengoperasikan gimbal ini dengan lebih hauja ping biar syutingnya bisa lebih menarik lagi. Komen di bawah ya teman-teman Bipro 5 Indonesia Community, tolong komen di bawah ya. Kalau enggak sengaja lihat video ini dan mendengar nama Bipro 5 tersebut, silakan komen di bawah. Oke, baiklah, itu tadi adalah pesan-pesan di segmen titipan para guru. Sekarang kita ke gameplaynya. Hari ini kita akan memainkan lanjut survive di Little Nightmares yang pertama, episode 7. Apa kalian sudah siap menemani Six kembali kelaparan di dalam The Maw? Yuk, kita hadapi masalah kita ya, Pak Koki 2 itu. Let's begin! Ojo lali subscribe. Oh ya, kalau ada yang tanya, Bu Ita hari ini hijabnya model apa itu? Model Gasai Yuno. Mbois Mbak Eci, aku pasrahkan kepalaku ini di Mbak Eci. Jadi apapun iya, mas aku nerima. Hari ini konsepnya apa Mbak Eci? Gasai Yuno, menurutnya. Ya wes lah. Kalian tahu nggak Gasai Yuno? Iya, sebuah karakter anime yang ada di serial anime. Ya tentu kan dia karakter anime ngono. Itu Mirai Nikki, Okay, ready everybody? Press circle to start. Masalah apa lagi yang akan menimpa kita hari ini? Bring it on. Bring it on. Okay, sudah. Seperti biasa, saya butuh penyesuaian lagi di controllernya karena sesuai gak syuting. Okay. Six. Okay. Here you go. Okay. Nah, aku kemarin penasaran apakah ini tuh bisa dibuka. Hayya. Isoy, sih kita coba ya. Apakah hayalku saja? Baik, lanjut. Gak bisa ya, terlalu tinggi. Kakiku terlalu pendek. Loh, ngulangi dari sini lagi. Oh my god, baiklah. Ya, padahal kemarin aku sepi banget loh.
Kita langsung saja ya, karena kita sudah mengikutinya kemarin, jadi teman-teman pasti sudah hafal, para siswaku semuanya sudah tahu caranya. Tak ulangi sebentar dan kita lihat aja ya. Siapa tahu ada yang lupa ceritanya kemarin. Jadi di area ini, kita sebut area ini aja ya. Area ini kita itu disuruh cari daging. What? Iya. Disuruh cari daging yang jumlahnya itu 3. Ya, nah, 3 begituan. Daging gede banget. Tapi pas lihat itu secuil banget dagingnya. Oke, tarik terus, Six. Dan kemarin kita sempat nemukan secret drum atau tempat rahasia yang mana, nah kan sudah nyalakan bukti bahwa kita sudah pernah kesini. Kalau kalian belum sempat lihat apa sih tempat rahasia, apa sih, nah ini tempat ini ada seorang gedung, seekor rumput, seorang aku gak ngerti yang akhirnya mati. Kedengeran dan kalian akan lebih apa yo, experience ku nambah ngono iku. Wah. Pakai headset ya, aduh sampai melipet. Oke. Nah, kemudian setelah dari kubur. Dari sosis lah. Killing dulu. Nah, kalau sudah jadi 3 seperti itu, oke, lari dulu. Lari dulu. Pip. Oke. Oke. Kita ke selar. Sana, Pak.
patung ya. Eh patung topeng. Salamu. Doki doki watashi ya. Nah, kemarin kita ketangkapnya di sini nih. Oke, lanjut. Pelan-pelan ya, kita sneaky-sneaky manja. Aduh, aduh, kaget aku, astagfirullahaladzim. Wah, ini kemarin aku nggak tahu caranya gimana. Kita selidiki tempat ini dulu ya, kayak how to do it right way. Bagaimana cara melakukan? Mesti lo. Kayak di sebelah ada ruangan, kita coba cek dulu. How to distract him. Ada jendela tuh. Tunggu dia dulu ya, momentum. Saya udah di ujung nyali nih pak. Ayo pak, buruan. Aduh, tidak higienis ya. Iya, kemarin aku janji untuk menggambarkan wajahnya ya. Oke, sebut. Iya, sangat tidak higienis. Oh, I see. Gilingan gak sih jawabannya? Tapi kita hanya bisa satu kali seperti itu. Terus nanti sembunyi di sini. Bebek. Secara teori gampang ya. Oke. Berarti dari situ nekan tombol. Oke, dari nekan tombol ke bolongan kecil yang kita lewat tadi baru ngambil kunci. Tidak bisa sembunyi di balik panci. Ah, kirain. Saya deg-degan. Oke, kita coba lagi. Panik itu musiknya itu loh. Aduh, jantung saya kedengaran. Are you ready? Wah. We fail. Se. Tapi masih ada waktu untuk. Wah, ini susah ini. Wah, ini susah ini guys. Ya Allah, susah ini. Iya, I can imagine how it looks.
Sembunyi dulu. Oke. Okay. So far so good. So far so good. Bisa lu ambil. Habis ini kita harus kemana nih? Ke lift ya kayaknya ya. Aduh pak, lari nih ya. Oh, kalau saya disuruh lari-lari gini bengik pak. Geledakin aja kuncinya di situ. Kemudian kan kita sembunyi di kotak keju nih. Ha, begitu seperti. Okay. Aduh pak, saya udah kejer nih pak. Udah 15 menit in the hell. Gagal ada pak. Ini udah bagus banget loh. Pun regret saya, menyesal. Aduh kelontang sedikit. Berabe ini orang. Fail, 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 fail. Gak notot. Tadi, aduh. Susah lagi kita.
bisa. Sebelah itu ketutup, guys. Ya apa iki? A few minutes later. Kecepatan jari jemari saleh. Stay dulu. Ah, tadi nggak kena lo. Itu ada kosong. Aduh, momentum kurang sedikit. Tanganku udah shaky banget. Wah, ya apa iki? Oke deh. Seems I enjoying this. Meskipun hatiku deg-deg-deg-deg-deg-deg ya, cuman aku mulai enjoy dengan ketakutannya. Aku tahu how to do it now. Tak kira itu tadi harus buka itu dan gak sempet lah dihitung itu. Ternyata ada celah kecil di bawah dan aku gak kelihatan. Shake everybody.
fail, gak iso. Gak bisa, see, wait a second. Wait a second ya, see. Tidak boleh kehilangan momentum ya. Dari pintu itu ya Pak ya, ya Allah. Okay. Kita di garbage ya. Tempat sampah. Aduh. Ambune Mas. Rada shaky boom boom. Apa ini? Secret. I don't expect it dong guys. Lihat itu. Mantap. Sumpah aku enggak sengaja itu. Moro-moro di pojok ada kamu gitu. Kayak sudah dibawa iki sedotan WC iki. Enggak mau. What should I do? Lewat sini? Lewat situ. Apalagi Bapak? Satunya ke belakang ya, jadi kita bisa ke tengah nih. Kayak aneh.
keluar sekarang, keluarin nih, keluar ketika momen ini nih, langsung. Aduh, aku pecinta damai, Rek. Aku gak seneng sebelah baru-baru macam-macam. Buatku. So good. Tapi sini kemana ya? Aduh, masih ada ruangan di sebelah sana. Stay crowd ya. Kamu kenapain sih main di sini? Jangan menginjak pecahan kaca. Sini ya, jangan dong. Kami anak baik, kami anak baik. Aduh,
tinggal dikit lagi itu naik ke atas. Udah sampai. Mahal banget sih. Okay, we can do this. Wah, si Bia, iya. Buya. Ya ampun, iku momentumnya ya, putala. Okay. Okay, we can do this. Kalau panik. Puas-puasin ketawa karena tertekan sepanjang 30 menit. Ya Allah, itu ada kayak meskatingan tapi kena satu momentum. Epic moment everybody. Oke, lanjut ya. Kita lanjutin sedikit. Tuh. Lula. Lari dah. Apa nih? Pipa gede banget apa nih? Apa nih? Tiba-tiba jatuh kan saya takut. Apa nih? Kok? Oke, kita disuruh naik. Rantai, itu loh liatan. Rantai. Dia mana ini? Mau itu apa sih? Kayak kapal menurut aku. Wait a second. Untung responnya di sini ya. Something
itu. Camar. Baiklah. Another place, another time, okay? Lain waktu, lain tempat. Baiklah, sepertinya gameplay kita hari ini sampai sini dulu karena tangan Bu Ita udah shaky banget. Nanti di area tersebut tidak akan Bu Ita cut untuk menjadi singkat, enggak. Kita harus menikmati perjalanan ini sama-sama. Every moment with you, with me, we are together. Okay? Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen di bawah untuk video yang kalian suka, dan jangan lupa tonton playlistnya Little Nightmare yang satu di sini dan yang dua mungkin di sini juga. See you in the next video. See you, cecawain, dadau. Dadah six. Oh iya, iki aku penasaran apakah ini ke sebuah tempat. Oh tidak, terlalu banyak teori ya. Oke, bye.